channel. Dan kembali lagi di Gameplay Together ya teman-teman. Dan Niku baru dapat hadiah nih teman-teman, kotak mewah isinya apa ya, 68 uang, celana seragam coklat, terus kacamata hitam bingkai dua warna. Wow, keren sekali. Ini ku dapat di kotak pos ya teman-teman. Dan sekarang ku akan membagikan info nih teman-teman. Apa itu? Cara mendapatkan ikan yang besar. Oke teman-teman, oke, pertama-tama kita menuju toko alat pemancingan ya teman-teman. Oke, ini menjual alat pancing dan ku akan beli pancing bebek nih teman-teman seharga 2250. Oke, akan ku beli ya teman-teman. Dan kita langsung menuju ke pantai ya teman-teman, ke pantai. Dan ku pilih lokasi yaitu di tengah laut ya teman-teman. Itu kan ada beberapa kapal dan pilihlah salah satu kapal. Kalau aku milih tadinya pilih yang paling deket terus yang paling jauh. Oke lah, bebas aja kapal yang mana aja. Oke, kita harus berenang ya teman-teman ke tengah laut menuju kapalnya. Oke, dan udah mau nyampe nih teman-teman. Ku pilih kapal yang paling jauh ya. Dan di sini ku bersama teman-teman lagi mancing nih. Kalau banyak teman pasti nggak boring nih. Oke, oke, ku sudah dapat beberapa ikan ya teman-teman. Dan ikannya lumayan besar loh di sini. Oke, semoga ku mendapatkan nih ikan kalajengking ya teman-teman, lumayan gede. Oke, masih lanjut lagi ku lagi mancing bersama Kak Kaila Mira dan Kak Novi Chan. Oke, wow, itu dapat apa itu? Kak Kaila Mira dapat apa tadi ya? Pintu mobil ya, itu bisa didaur ulang loh teman-teman, jangan dibuang ya. Dan sekarang ku mau pulang dulu deh teman-teman, badanku ini minta mandi nih. Oke, ku akan pulang mau mandi ya teman-teman. Tapi di rumahku belum ada bak mandi nih teman-teman. Aduh, gimana ya? Coba deh ku beli. Oke, bak mandinya itu paling murah 1950. Wow, mahal sekali nih teman-teman. Uangku nggak cukup nih. Gimana nih? Gimana ya? Tapi aku punya ide nih teman-teman. Gimana kalau mandi ke rumah tetangga? Kita cari rumah tetangga yang rumahnya gede ya teman-teman. Pasti di dalam itu ada bak mandinya atau showernya ya teman-teman. Ini bak mandi dan showernya, aduh mahal sekali woy. Aduh, nggak bisa beli nih aku. Oke, kita harus mengumpulkan uang ya teman-teman, mengumpulkan uang dulu supaya kita bisa beli bak mandi. Setidaknya itu bak mandi yang biasa aja deh, yang penting bisa buat mandi ya teman-teman. Oke, oke, ku akan keluar rumah dulu dan ku akan cari rumah yang agak gede ya teman-teman. Pasti di situ ada bak mandi nih. Oke, ku akan keluar dulu dan ku akan cari rumah gede mau numpang mandi. Oke, ini ku lewati dulu dan ku cari. Oh, depan rumah ternyata ada rumah mewah. Oke, ku akan masuk ya teman-teman, semoga ada bak mandi. Ini punya Kak Aksa Girl. Oke, wow, wallpapernya bagus ya teman-teman. Wow, oke, ku akan cari. Yeay, akhirnya ada bak mandi juga nih teman-teman. Oke, ku mandi dulu supaya badannya nggak bau. Mochan, kamu nggak pengen mandi? Enggak putri, masih wangi nih. Kok suaramu kayak Juminten? Hehehe, nggak apa-apa dong putri, anggap aja Juminten. Oh, kamu pengen kayak Juminten ya Mochan. ada Kak Novi Chan juga nih. Nih, aku udah wangi nih Kak Novi. Oke, aku akan pulang ke rumah dulu dan ku akan sedih
sedikit edit ya rumahku. Ku akan tata akuariumku di dekat pintu ya teman-teman, supaya kalau ada teman yang masuk langsung melihat deh koleksi ikan-ikanku. Seperti kemarin rumah Kak Didit kalau nggak salah juga seperti itu ya teman-teman. Kita review rumah itu tujuannya supaya kita jadi nambah inspirasi ya teman-teman. Dan ku sudah di pantai lagi nih teman-teman, dapat ikan halibut. Wah lumayan ya teman-teman. Oke lanjut, ku akan lanjut mancing nih teman-teman. Kayaknya ada ikan yang nyangkut nih. Oh cumi-cumi ternyata. Oke ku akan, wow kayaknya ada yang besar tuh teman-teman mendekati pancingku nih teman-teman. Oke. Oke, semoga ikan besar ya teman-teman. Oke, kita lihat aja. Semoga pancingnya nggak putus ya teman-teman. Wow, ikan mola-mola nih teman-teman. Ukurannya 295 cm. Wow, gede sekali nih teman-teman. Yeay, akhirnya berhasil ya teman-teman. Tipsku, cara mencari ikan yaitu pakai pancing bebek ya teman-teman. Coba deh teman-teman beli pancing bebek dulu aja sebelum teman-teman beli pancing yang mahal itu, yang di pet shop itu mahal banget ya teman-teman. Kita pakai pancing bebek aja bisa dapat yang gede nih teman-teman. Oke, ku akan langsung ke rumah dan akan ku taruh di akuarium ya teman-teman. Oke, kita coba aja. Aku akan mengosongkan satu akuarium ini yang gede ya. Oke, oh ternyata tidak dapat disimpan nih teman-teman. Berarti aku harus beli akuarium yang lebih gede nih. Wow, oke deh. Kulihat dulu ya teman-teman harganya. Ternyata ada akuarium juga ya yang lebih gede. Oke, ku akan lihat dulu deh harganya berapa ya, uangku cukup gak nih kira-kira. Oke, ku akan cari ya, di sini nih. Dan kayaknya ini ukurannya yang XL deh teman-teman, dan harganya 2700. 2700 mahal sekali untuk sebuah akuarium. Aduh, uangku cuma 337 nih teman-teman. Dan mau nggak mau aku harus beli nih supaya ikan moca-mocaku atau mola-mola tadi ya, ikan mola-molaku itu bisa masuk akuarium nih teman-teman. Dan caranya gimana nih? Ku akan top up aja deh supaya nggak kelamaan ya teman-teman. Kepengen, nah ini yang putih aja. Aku pengen ngumpulin yang putih nih teman-teman. Oke, 2700. Oke, ku klik dulu. Ku klik dulu, nanti diarahkan ke pembelian gem ya teman-teman, ke toko harta. Oke, ku akan klik yang beli yang 70. Yang 75 gems ya, harganya 71.000 nih teman-teman. Oke, ku akan top up dulu ya teman-teman. Kita klik aja yang 71.000 dan ikuti langkahnya dan sampai berproses ya teman-teman. Yeay, akhirnya berhasil juga. Ku top up 75 gems nih teman-teman. 75 permata ya. Ini 75 permata. Nanti kita harus beli untuk mendapatkan uang ya teman-teman. Kita tukar dalam bentuk uang ya teman-teman. Oke, ku akan tukar 70 gem ke 6300 ya teman-teman, ke uang 6300. Oke, kita tinggal klik aja, kita beli uang ya teman-teman. Gem itu buat beli uang ya teman-teman. Oke deh. Oke, oke, ku akan beli uang 6300. Oke, belum ku klik ya ternyata tadi. Oke. Dan akan ku beli nih uang 6300. Tinggal klik ya teman-teman. Dan nanti gems kita berkurang dan uangnya kita akan bertambah. Yeay.
akhirnya. Uangku sekarang 6.637 untuk membeli akuarium nih teman-teman. Oke, yeah, akhirnya berhasil dibeli nih teman-teman. Dan ini udah ada teman-teman ya, rame. Tapi akan ku edit dulu ya teman-teman. Maaf, mau naruh ikan dulu. Oke, ku akan naruh ikan raksasaku. Ikan gede, wow. Akuariumnya gede banget nih teman-teman. Oke, aku akan taruh di sini dulu deh. Nanti ku tata ulang lagi ya teman-teman, dan nanti juga akan ku review hasilnya rumahku seperti apa ya. Oke. Aku akan ganti juga lantainya ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai melewatkan nanti hasilnya review rumahku seperti apa. Tonton terus ya teman-teman. Dan ku akan naruh ikan gede ke dalam akuarium. Dan ini dia nih teman-teman ikanku. Yeay, akhirnya ikanku masuk di akuarium nih teman-teman. Akuarium raksasa untuk ikan yang besar sekali nih teman-teman. Aku senang banget nih. Akhirnya dengan membeli pancing bebek, ku bisa mendapatkan ikan sebesar ini nih teman-teman. Yeay. Oke, ini tipsku, bisa dicoba ya teman-teman yang lain yang belum punya ikan yang gede ya. Oke, cuma dengan pancing bebek nih teman-teman. Dan ku akan review rumahku, sudah ku ganti lantainya ya teman-teman. Wow, dapat lemari pakaian balok nih teman-teman. Oke, kita lihat. Wow, keren sekali. Dan di bawahnya juga aku akan buka, dapat 250. Dan lanjut lagi ku review. Dan ini dapurku nih teman-teman. Ini dapurku. Oke. Ku sudah naruh lemari baloknya juga ya teman-teman, untuk sekat aja. Ini ruang santai untuk nonton TV. Dan ini lemarinya bisa dibuka ya teman-teman. Kalau dibuka kita bisa ganti baju nih. Wow, keren sekali. Itu ada 3 pintu ya teman-teman. Oke, lanjut ke ruang sampingnya. Bagus nggak nih teman-teman rumahku? Dan di sampingnya itu ada kamar pet ya teman-teman. Ini adalah kamar Monimochan. Wow, bagus sekali Putri. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Dan di sana ada kamarku juga, ada 3 bed. Dan di sini ada kamar mandi dan dapur. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, share, dan follow Instagramku ya teman-teman, YT Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.